Halo guys, Digi bekerja sama dengan Forum Gamer Indonesia. Kalau kalian mau join grupnya, cek link di deskripsi bawah. Oke, okay? Thank you. Oke, okay, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan dengan Digi di sini. Oke, okay, ya, kembali lagi dengan Digi di sini dan game Dreadout yang ada di belakang Digi. Digi bakal lanjutin ini game karena seriesnya mungkin masih sangat amat panjang. Jadi Digi nggak mau lama-lama dan ini malah masuk seminggu sekali Dreadout, gila. Digi takut buat mainin lanjutin game ini. Jadi langsung aja kita lanjutin gamenya. Terakhir kita itu dapat kunci di apa namanya ya, di meja belajar kalau nggak salah. Iya, dan sampai sekarang Niki masih belum tahu buat kuncinya itu buat ngapain, buat apa, dibuat pakai kemana. Niki nggak ngerti dan hantu apa lagi yang bakal. Oh my god, Niki pakai speaker dan speakernya itu keras banget di sini. Jadi Digi kecilin. Oh my god. Kita udah dapat kuncinya dan Digi enggak tahu itu kunci buat di mana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya dia sepertinya sih ngasih tahu itu ya, ngasih tahu jalan dan mungkin kita bisa ngikutin dia. Allahu Akbar, ya Allah Gusti. Iya. Fix ini dikit tuh parah anjir takutnya. Oke, Digi enggak bisa denger apa-apa di sini. Mungkin agak dikit-dikit. Dein. Digi sih rancunya masih ada satu tempat yang terkunci, yaitu lemari yang waktu kemarin ada saudara Digi masuk ke dalam dan itu lemari itu terkunci, teman-teman. Nah, bisa jadi kuncinya itu buat kunci buat lemari itu, tapi nggak mungkin banget ya kita kuncinya itu buat kita dapetin kunci dan kuncinya itu Allahu Akbar. Dan kunci itu buat lemari. Kebanyakan kan kunci itu buat kamar ya, buat pintu kamar atau selain sebagai. Dan si Linda capek, mungkin kita agak pelan-pelan lari ya. Ini jangan bilang ada sumber bolong lagi nih di sini. Oh shit. Linda capek. Fuck. Ya, sengaja kita coba dulu ke lemari yang waktu kemarin kita terkunci, belum dapetin itu ya kuncinya. Tahu Diki sih ke sini ya. Tapi enggak tahu benar apa enggak. Allahu Akbar, apa itu? Suaranya, Bro. Di mana ya ruangnya? Itu kayak ruang kepala sekolah ya, teman-teman. Jadi what the fuck? Ngomong-ngomong ini jauh gila. Di mana ruangannya ya? Kantin ini. Bukan kantin deh. Enggak, ini kayaknya. Oh, ada kucing. Hey. Foto dulu kan. Ya, bener. Sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh benar teman-teman. Allahu Akbar, tempat apa ini ya Allah? Ya Allah. Allahu Akbar. Ini tempat penjahit. Apa sih namanya ya? Ada bayi teman-teman. Ada bayi. Bayi bohongan mungkin mainan. Allahu Akbar. Ya, nggak lucu. Allahu Akbar. Ya. Kita ngelawan nih, anjir.
the fuck? Allahu Akbar. Ya Robi. Gimana? Itu dia. Oke, okay, let's go baby. Nice baby. Oh, masih ada. Oh enggak. Gimana lagi dia? Allahu Akbar, dia di belakang Diki. Allahu Akbar. Nice baby. Nice. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia semakin cepat, gila. Brutal lagi dia. Oke, okay, last one. Allahu Akbar, itu di situ, gila. Linda lari, Linda. Allahu Akbar, gila, Diki merinding anjir. Anjir, lihat wajahnya, gila, merinding. Allahu Akbar, langsung. Oke. Apain lu? Allahu Akbar. Yes. Apa yang terjadi, teman-teman? Butiran debu. Allahu Akbar. Apa yang lagi nih? Oke, teman-teman. Kita dapat gunting. Anda menemukan gunting, sepasang gunting yang ditemukan di sebuah ruangan tersembunyi. Oh, ini ruangan tersembunyi, teman-teman. Dan bayinya hilang, ya Allah. Kenapa bisa gitu, gila? Oke, ini objektif baru nggak ada lagi atau kita harus kemana gitu? Nggak ada objektif baru kah? Jadi benar-benar nggak ngerti. Ini kita lihat tadi itu hantu apa ya, teman-teman? Sebentar. Ghostpedia. Wah, kita nggak dapat hantunya. Cuma lebih ngepet sama sundel bolong. Memang kunci yang tergantung di leher sakrobasa. Nggak ada baru lagi, teman-teman. Nggak tahu ya, teman-teman. Apa ini? Perumahan Tirta Biru di lahap si jago merah. Tadi malam. Ini apa ya? Kok kayak ada biru-biru gitu sih? Ini benar-benar nggak ada objektif lain, bro. Oh, sebentar. Coba kita masuk ke ruangan tadi dan apa itu? Nggak ada yang bisa diambil kah? Apa ini? UKS, teman-teman. Aduh, bingung anjir sampean. Ini ruang apa? Allah, enggak berani anjir. Oke. Okay. Lanjut lagi kita. Biasa, teman-teman, kita nambahin durasi lagi. Sebentar, kita coba masuk lagi ke sini dan mungkin ada atau ada topi siapa anjir. Enggak ada apa-apa anjir. Mungkin ada sebuah petunjuk lagi yang bakal ngebantu kita, teman-teman. Tapi sayangnya nggak ada, anjir. Sebentar, Diki jadi bingung. Ini sekarang harus ngapain? Turunkah ke lantai bawah? Nggak tahu deh. Gila, ini ruang kecantikan apa ya? Iya, nggak ada objek. Berarti kita turun ke bawah. Salah satu jalan adalah turun ke bawah. Oke. Okay. Kita mungkin nanti bakal ketemu sama si itu ya. Siapa namanya? Blackie. Sama si hantu yang gentayangan di mana-mana itu. Siapa tuh namanya? Tuh kan. Ayo kasih tahu jalan. Oh, kita disuruh mana? Kemana dia? Ke sini. Aduh, capek dulu, Linda. Mana sih tadi setannya? Dia ngasih jalan bener apa enggak? Kita belum masuk sini. Wow. Semua diserang kesurupan massal. Panjang banget.
Kalau kalian mau baca, pause aja kali ya. Panjang banget. Kita belum kesini sama sekali. Serius? Ya, coba kita telusuri aja lah. Oh, udah, ini tempat makannya itu tuh. Si kuntilanaknya. Ini mungkin jadi terbuka. Pintu ini terkunci, teman-teman. Dan kuncinya tak tahu ada di mana. Mungkin kita disuruh cari kunci lagi, tapi nggak ada apa namanya ya, nggak ada apa sih namanya? Oh, Allahu Akbar. Oke, gue ikutin lo. Naik ke atas. Ke atas ngapain lagi? Allahu Akbar. Kita disuruh ke atas sama si dia, tapi kemana gitu? Mana lu? Tampilin wajahnya dong. Ini beneran apa enggak sih, anjir? Jangan-jangan tipu-tipu doang, ogah lah gua. Kita coba turun dulu aja lah, teman-teman ya. Jadi ada kondisi apa yang di lantai kita kemana masuk? Mungkin ada yang terbaru. Woi, lari Linda. Aduh. Takut anjir gua. Oke. Oh, Allahu Akbar, langsung merinding sekilas tiba-tiba. Bagus lu orang. Mungkin pintunya sudah terbuka. Kok ada? Jendela baru. Sepertinya pintu utama tidak dapat dibuka, tapi tampaknya itu satu-satunya jalan keluar. Iya dong. Ini kok vintage merah? Sebentar. Itu di sebagian layar tuh kayak ada vintage merah gitu, teman-teman. Terus apa maksudnya, tujuannya? Iyalah, jelas lah. Apa pintu ini? Tambah nggak mungkin, bego. Mungkin kita harus moto pintunya. Nggak, pintu yang ini coba. Allah, gue takut gila. Siapa itu anjir? Nggak ada apa-apa anjir. Tapi kok ada biru-biru gitu, teman-teman? Ya, udahlah. Mungkin bukan di sini lagi. Ke tempat babi mungkin. Aduh, bingung teman-teman, kita enggak ada sesuatu hal yang membantu. Pintunya terkunci lagi. Wah, kita belum ke sini. Kok belum pada terbuka pintunya? Udah deh, ini waktu pertama kita dikejar babi ya. Udah, kita udah kesini. Kita telusuri lagi aja, teman-teman. Ih. Oke. Nah, kemana? Kesana tapi. Iya, kemana? Aduh, merinding anjir gua lihat wajahnya. Loh gusti, sumpah merinding anjir. Gila, merinding gila, parah. Babinya. Ada kunci di babi. Kunci sekolah, sebuah kunci yang dapat. Oke. Gua Diki bakal cari tempat yang aman dulu sebelum dia mengejar Diki. Allahu Akbar, ditutup pintunya, gila. Oke. Diki mau cari tempat aman dulu. Oke. Gila, pintunya ditutup loh. Allahu Akbar, pertanda apa itu?
Mampus lu, mampus lu, mampus lu. Hah? Hah? Suara apa itu? Suara apa itu? Ada yang mendekat. Allahu Akbar. Ya Allah. Apa itu anjir? Mati. Wow. Nice, kita mati. Dan itu apa gak ngerti, Diki. Oke, sama-sama. Ya oke lah, mungkin sampai sini dulu part ini. Dan ya thank you buat teman-teman yang udah nonton dan terus request Dreadout. Thank you banget. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah. Halo guys, thank you buat udah nonton. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah.